makanan kami seperti bagaimana itu semua masih aman, walaupun memang kami mengakui kalau harganya jauh lebih mahal daripada biasanya, dan juga toko-toko hanya buka di waktu jam-jam tertentu, tapi kami di sini masih bisa makan. Kami mengetahui bahwa memang orang tua di sana untuk semuanya merasakan rasa khawatir untuk kenapa, karena ini juga menyangkut nyawa kami. Kami di sini juga berharap untuk bisa segera pulang, tapi kami kembali lagi bahwa ini kan antara kedua pemerintah yang pastinya juga memerlukan step-step dan tahapan yang cukup banyak. Kami hanya bisa berharap agar ada sesegera mungkin kabar baik dari pemerintah. Beasiswa habis akan diteruskan oleh UNESA, akan di-backup oleh UNESA beasiswanya. Kemudian terkait dengan 4 orang lagi yang programnya adalah 1 tahun. Jadi dia akan pulang nanti Juli, habisnya Juli. Nah, terkait visa dan sebagainya, sudah waktunya habis dan sebagainya. Itu kami sudah koordinasi dengan KBRI, tidak ada masalah. Akan kita urus semuanya dengan teman-teman KBRI. Jadi saya harapkan keluarga tenang, dan saya sudah komunikasi dengan beberapa orang tua. Saya minta tenang, berdoa untuk sesegera mungkin adik-adik mahasiswa yang ada di Wuhan bisa pulang dengan sehat, selamat di tanah air. Jauh hari saya ingin mengkonfirmasi dulu, selain 10 mahasiswa yang berada di kota Wuhan, apakah ada warga negara Indonesia yang berada di kota lain yang juga terisolasi? Memang di kota Wuhan itu ada 100 warga negara Indonesia, jadi tidak hanya yang dari Surabaya tadi sebutkan, kita memberikan perhatian kepada semua warga negara Indonesia yang sedang berada di kota Wuhan dan kota-kota sekitarnya. Apakah sudah ada komunikasi intens yang dilakukan dengan WNI yang terjebak di sana, Pak? Oh, sudah, kita komunikasi terus dengan mereka. Kemarin saya video call juga dengan mereka. Tapi sejak awal kita koordinasi dengan PPIT di sana. Jadi terima kasih kepada teman-teman PPIT di Wuhan dan kota-kota sekitarnya. Sudah ada WeChat group juga dengan kita, dengan pejabat Kementerian Luar Negeri. Jadi from time to time kita komunikasi terus dengan mereka. Baik, Pak Jauhari, untuk kondisi kesehatan mereka seperti apa? Apa ada yang menjadi korban dari virus corona ini? Oh, sampai sekarang tidak, dan kita berharap mohon doa semua juga supaya tidak, ya, tidak ada yang terjangkit. Kita terinfo tidak ada yang terjangkit sampai saat ini, dan semoga terus seperti kondisi. Thank you.